Agar kebahasan kerajaan, semoga kita jadi umatnya kelak diakui. Amin. Hasil revisi UU KPK. Dalam tanda kutip, ada beberapa poin yang memang kita kaji itu menjadi pelemahan terhadap KPK. Sebab menjadikan KPK sebagai alat politik. Anggota Dewan melalui anggota Dewan Provinsi Lampung. Dari kajian kami, dalam bentuk organisasi yang kami mengkaji, kami menolak, maksudnya kami menolak hasil revisi Undang-Undang KPK. Yang dalam hal ini karena mekanismenya di sini hanya bisa menyampaikan, karena yang membahas itu di pusat, alhamdulillah dari pihak DPR Provinsi itu siap untuk menyampaikan, dan ada sedikit statement bisa dikonfirmasi ke anggota dari Provinsi Lampung bahwasanya itu satu narasi sudah membahas terkait hasil revisi Undang-Undang KPK, seperti itu. Jadi, menyuarakan ke teman-teman anggota dewan bahwasanya ada beberapa gejolak di masyarakat terkait asumsi-asumsi masyarakat terkait peran dan fungsi dari KPK yang sekarang. Bahasa dari kami konkret, stop. Jangan menjadikan KPK sebagai alat politik. Stop. Jangan ada permainan itu lagi. Itu karena menjadi kegaduhan di masyarakat. Terus kemudian itu menjadi pemecah belah. Baik di tingkatan mahasiswa sampai dengan masyarakat bawah. Apa contohnya? Banyak. Jangan kemudian, karena ada momen-momen yang kemudian mencoba melemahkan KPK, KPK mencoba untuk melawan dengan cara politis. Loh, konkret, ada kasus-kasus besar yang belum diselesaikan oleh KPK. Kenapa dia melakukan langkah-langkah politis? Mungkin itu. Mohon dengarkan, ya. Hari ini sahabat datang ke DPR itu sudah benar. Bahwa hari ini sebagai parlemen jalanan kalian datang ke sini mengadu kepada kami anggota DPRD Provinsi Lampung yang kami memang penyambung lidah dari adik-adik semua. Kasih kami waktu untuk bekerja. Ada mekanisme yang ada deh. Tahu mekanisme semua ya. Yang membahas RUU itu ada di DPR pusat. Kami yang ada di sini hanya menampung aspirasi dari rakyat Lampung untuk diteruskan ke Jakarta. Dan hari ini tadi kawan-kawan sudah sepakat kami akan tampung semuanya aspirasinya, lalu kami akan teruskan kepada pimpinan yang selanjutnya untuk tindak lanjuti. Itu saja ya, teruslah berjuang kawan-kawan semuanya, teruslah berjuang pintar, yang pintar ya.